sama saya. Hari ini saya akan membuat cemilan namanya martabak martabak mini. Buatan rumah, handmade, homemade, but the taste is also very good. Bahannya sedikit, very easy, very cheap, and very simple. Satu buah wortel, daun bawang secukupnya, 2 butir telur, bubuk kroiko, ini chicken flavor, corn beef, kalau di kita namanya apa, cornet, namanya cornet, black pepper, merica, merica bubuk, dan garam. Ya, untuk wrapnya, sweet, ini bagus, crunchy. Ini kita masukin. Lalu daun bawangnya. It will be ready for 10 minutes only. Very easy. So the seasoning, the chicken pepper, and this is the egg. I will put little first. Lalu ini corn beef, cornet. Kita dibuka. Aduk pelan-pelan. Sedikit-sedikit ya garamnya, karena udah ada rasa garam di kornetnya. Lalu bubuk merica. Sekarang kita mau mulai bungkus. Hanya seperti ini.
Guys, ini hasilnya. Martabak mini menggunakan wrap yang sudah jadi ya. Namanya kulit-kulit lumpia yang sudah kita bisa beli di pasar. Jadi kita tinggal goreng. Sangat mudah sekali bikinnya untuk cemilan ya siang hari.
sana guys. Ini hasilnya. Tada. Kalian bisa coba di rumah. Ini sangat mudah, murah, dan very delicious. Gampang banget. Jadi kalian harus mencobanya. Oke. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini. Kalau ada komen, silahkan tulis di kolom komen. Kalau kalian suka videonya, tolong di subscribe, di like, di komen, dan share. Oke, ambil positifnya, dibuang negatifnya ya. Sekali lagi terima kasih udah menonton video ini. Selamat mencoba. Dan yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak yang udah support channel saya. Terima kasih. Semoga Allah memberikan kesehatan, keluasan rezeki untuk kalian semua. Untuk Anda yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.